Beb lagi ngapain, Beb? Ini bocah ngapain? Bingung semua. Hey, thank you Kak. Wuh, semangat kerjanya sampai malam. Coba kalian siapa? So tadi gue diliatin di sini sih kayak mau ngapain datang, mau coba basket, nyari cowok gue. Bingung semua. Hey, aduh gue nggak lucu lagi. Coba belajar akhirnya. Diajar tadi pas kayak gini. Bruh. Oh bro, tadi nggak fierce. Tadi fierce, terus feminim. Feminim gue anjir. Pengalaman yang berharga, bisa diajarin catwalk, pokoknya happy banget bisa ketemu Mas Ari. Jadi acara udah selesai, sekarang kita mau kuliner Jogja. Mumpul lagi di sini mau jalan-jalan, katanya mau nyobain kopi apa Kak? Kopi Klotok. Cobain kopi khas Jogja. Kopi khas Jogja, itu yang akan kita cobain sekarang. Oke, ini kita lanjut ke kopi Klotok. Kenapa namanya kopi Klotok? Karena pada saat masak airnya bunyinya klotok 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 klotok. Nah, jadilah kopi Klotok. Kenapa bisa ada suara klotok klotok klotok? Karena bentuk tempat untuk masakin airnya itu ada tutupnya, jadi klotok klotok. Oh, itu bunyi tutup klotok klotok klotok. Menandakan kalau dia sudah mendidih. Oke, nanti kita dengerin langsung klotok klotoknya itu ya. Iya, jadi kalau pakai teko biasa nggak bisa. Okay. Itu bukan kopi klotok namanya, dia harus pakai teko khas. Oke. Okay. Seperti itu. Mari kita coba. Mari kita cop. Let's go. Bye kakak-kakak, thank you. Thank you so much. Thank you Kak. Semangat kerjanya sampai malam. So Sartel, lu tadi kayak apa? Ikut fashion show gitu ya? Oh wow. Modeling class with Baron Bliss. Sarta kayaknya harus ikut INTM season 4 deh. Iya, Sara Atelier for Indonesia Next Top Model Cycle 4. Ayo lah tau. Pakai jalur Ornel bisa. Hey guys, kita udah nyampe di Kopi Klotok. Klotok. Dingin banget ini kayak lagi di Ubud, guys. Kita mau melukat. Jadi kita di Kopi Klotok, guys. Mana bunyi klotok-klotok-klotok-klotok? Enak. Manis or what? Manis. Or creamy? Manis dan crispy. Tempatnya ini kayak rumah-rumah live-in di Jogja. Rumah-rumah enggak? Tua. Jadi guys, ini rumahnya kakeknya yang punya. Jadi dulu ini memang tempat tinggal, terjadi usaha kopi klotok atau klotok? Klotok. 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 Enak, recommended. Jadi ini kopi klotok. Karena pas proses pembuatannya bunyinya klotok-klotok.
guess how much tebak this could cost. Berapa? Jadi tadi kita ngambil piring semua segunung apapun itu, lihat harganya berapa? 13.500. Paket makan puas. 13.500. Di Jakarta cuma dapat nasi putih doang. Ini dapat lodeh, sego megono. Ini kayak nanti kita tebak-tebakan harga ya. Kayak cuma 100.000 deh kita makan berlima. Nah, coba mas. Refill harganya berapa? Berapa totalnya? Tebak dulu. Tebak dulu ya. 98.000. Sartal berapa? Like 100 and. Mm-hmm. You? How about you? 15.000. Almost. Okay. Because semuanya salah, jadi gak ada yang bayar, aku yang bayar yang salah. Berapa? 150.000, yeah. 150. Buat 5 orang. But still. Buat 5 orang. Murah banget sih guys. 150.000. Dan kita makannya udah kenyang. Gila. Dan ini banyak yang sisa. Kita udah kenyang. Aku boleh beropini gak? Aku 10 hari di Jogja, 1 juta kita bertiga, itu gak habis uangnya. Wow. Makan di Jogja 1 juta 10 hari bertiga. Wow. Murah banget. Tapi emang murah banget sih. Gelato is good or not di sana, bentuknya masih di drum. Oh. Kalau ini udah kayak terlalu commercialized. And like color aren't supposed to be boleh bright. Boleh cobain caramel mix food. Oh, mau nyobain? Okay, jadi I just bought chocolate and then spicy chocolate. Jadi kalau yang spicy chocolate is surprisingly spicy. Kayak rasanya awalnya kayak coklat aja, cuman kayak aftertaste-nya kayak kok kayak abis makan sambel gitu. Cuma sugar guys. Ini rare sih rasanya. Apa? Rare, jarang banget. Spicy. You wanna try? No. Yeah, I need something to woke me up. Sebenernya bisa kenyang duluan gak sih? Nyoba-nyoba doang, gak beli. Anjir. Pulang ya? Iya, kayak emang gak jadi deh. Saya tiba-tiba gak pingin lagi. Perks of being a Red Bull girl, jadi kenal anak-anak basket. Cowok kalian siapa? So, tadi gue diliatin di sini sih, kayak mau ngapain dateng lo mau cowok basket, yeah. Nyari cowok gue. Enggak guys, gue gabut kebetulan di Jogja dan kebetulan ada IBL, jadi udah nonton aja ya kan? Kabut gua. Jadi abis ini kita mau ke Museum Seni Budoyo. Ya pokoknya itulah, kita mau foto-foto.
Pokoknya kita lagi foto-foto ya, guys. Oke. Okay. Nanti ini look pertama, nanti kita akan ganti outfit kedua. Jadi mbak jauh hari ini ceritanya. Amin-amin. Ke keraton kali ya. Hey guys. Hey. So this is our second look for our pre-wedding photo shoot. Oh my god. Lu kalau nikah mau nikahan adat enggak? Gua mau sih, saya lagi cute. It looks cute sih. Tapi kalau misalkan lu yang kayak berjam-jam lo yang harus halo, hai, oke, stay in your head enggak skip. Capek. Maksudnya just for like that. Karena teman gue ada yang nikah, ini sampai turun kulit kepalanya karena berat. Serius? Iya. Jadi good luck. Kalau lu kan dia kan orang tua.